Pergerakan komunis ini yang bermula dalam tahun 30-an lagi berkemuncak dalam bulan Jun tahun 48 apabila mulanya mereka mengambil tindakan melancarkan gerakan bersenjata. Ini ekoran daripada arahan yang diterima daripada International Communism selepas International Communism ini mengadakan mesyuarat di Colombo, Sri Lanka. Mereka fikir bahawa keadaan, situasi dan kondisi pada masa itu agak sesuai. Walaupun sekarang kalau Jinping mengatakan bahawa pelancaran bersenjata atau pembunuhan manager-manager estate British di Sungai Siput adalah satu langkah yang tak berapa tepat. Tetapi sebenarnya itu adalah permulaan tindakan mereka untuk melancar gerakan bersenjata. Dan seterusnya kita pun dah tahu berkenaan dan telah pun diisytiharkan darurat pada Jun 48 sehinggalah tahun bulan Mei tahun 60. Dan saya mungkin dengan Datuk Jaafar merasa mula berkhidmat sebelum merdeka, dan ketika darurat masih lagi kuat. Dan saya ingat masa saya bertugas di Tanah Merah Kelantan, terpaksa pergi ke Batu Melentang, masa itu Tanah Merah lagi, menggunakan GMC, pakai brand gun dan sebagainya, kerana masa itu masih lagi keadaan-keadaan yang agak bahaya. Dan kita melihat keadaan semacam ini, kita bertanya, ya, walaupun darurat sudah lama, sudah selesai, banyak orang tahu apa yang berlaku, apa yang telah dicetuskan oleh pengganas komunis, kesengsaraan yang telah dilalui oleh masyarakat, penduduk dan rakyat Malaysia, Melia dan Malaysia kemudian. Mengapa agaknya Encik Muhammad Sabu ini selepas 61 tahun tiba-tiba bangkitkan nama Mat Indra? Dan cerita Balai Polis Bukit Kepong itu sebagai satu cerita yang pada dia nak membanggakan. Dalam satu dialog yang telah diadakan di Universiti Kebangsaan Australia di Canberra pada 22 dan 23 Februari tahun 1999, Jinping menjadi dia punya subjek utama. Dia hadir dan mereka pada dua hari, 22 dan 23 Februari, duduk dengan dia bertelaah, bertukar-tukar fikiran dan bertanya berbagai isu pergolakan perkembangan yang telah berlalu dan di mana pengganas komunis, terparti komunis Melayu terlibat. Saya dah jumpa Jinping ini. Jinping ini Tuhan jadikan dia satu manusia yang istimewa. Itu kita mesti bagi. Walaupun ketika saya jumpa dia tahun 89, dia sihat, bahasa Melayu dia macam kita bercakap. Dan bahasa Melayu dia menggunakan logat Perak, kerana dia anak Perak. Jadi kita bertanya macam mana dia selepas berpuluh tahun tidak tinggal di Malaysia masih boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Dan ini saya kata ada selari dengan prinsip komunisme, supaya dia tidak lupa daratan, dan itu ada sebagai daya penarik. Baik, dalam sesi dia dengan cendekiawan di Australia, ada beberapa orang profesor, penulis buku, yang ada yang pernah menulis buku berkenaan dengan dia, dan seorang daripadanya adalah Chia Bung King daripada Malaysia, Anthony Short yang menulis buku berkenaan dengan darurat yang agak tersimpang keluar sikit. Antara lain, dia akui bahawa serangan oleh pihak pengganas komunis di Bukit Kempung itu diketuai oleh Mat Indra. Dan Mat Indra pada masa itu juga dikenali sebagai General Officer Commanding, panglima yang memerintah
kawasan selatan Johor, iaitu termasuk utara Johor, Batu Pahat, Muar, Segamat, Tangkak dan seluruh negeri Melaka. Ini daripada Chin Peng sendiri. Dia cerita ni kepada khalayak orang cerdik pandai di Universiti Kebangsaan Australia di Canberra. Bukan katakan cerita kita ambil daripada tepi jalan. Bermaknanya adalah pengganas. Dan bagi Chin Peng, untuk menjadi seorang pengganas dan memimpin kumpulan pengganas, dia mestilah komunis. Kalau tidak, dia boleh bawa pergerakan dia tu lari daripada prinsip-prinsip komunisnya. Dan macam mana pula Mat Sabun ni berani kata Mat Indra tu bukan komunis. Dan satu lagi perkara kita harus terus bertanya, ya, mengapa Mat Indra ini, apa ni, Mat Sabu memilih Mat Indra sebagai idola dia, dan peristiwa Bukit Kepung ini, mengapa dia mengapi-ngapikan supaya Mat Indra ini dipersetujui adalah sebagai pejuang? Dia tak kenal Mat Indra. Dan mungkin bila Mat Indra hidup pun dia tak ada lagi. Dia masih muda. Mengapa tidak ada pilih Abdullah Sidi yang dikatakan sebagai pengerusi Parti Komunis Melaya yang masih hidup? Ataupun Aliarham Rashid Maidin yang meninggal 2 tahun sudah. Dan mengapa tidak Ibrahim Cik, Syamsiah Pakeh dan ramai lagi? Mengapa Mat Indra? Bagaimana dia kenal Mat Indra yang tinggal di Johor? Walhal dia budak Pulau Pinang. Di sini kita bertanya, ya, kerana kita mesti melihat pergerakan komunis ni ada dua jalan, dua saluran. Satu saluran komunis melakukan kegiatan mereka melalui keganasan, ketenteraan. Yang ini dipanggil perjuangan yang terakhir, perjuangan yang terulung, perjuangan yang harus dibanggakan. Yang kedua, gerakan-gerakan bawah tanah, subversif. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Communist United Front. Ini menyusup masuk di kalangan masyarakat yang kita pernah lalui apabila selepas saja tahun 60-an dipertingkatkan, dan juga ketika kita menghadapi konfrontasi dengan Indonesia, banyak pihak-pihak golongan kiri daripada Parti Buruh, Parti Rakyat menghantar pemuda-pemuda mereka mendapatkan latihan ketenteraan di Indonesia. Dan golongan ini apa berbalik, yang mana tak dapat ditangkap lari masuk hutan. Pasal itulah tuan-tuan dan puan-puan, selepas tahun 60, pengganas-pengganas yang bergerak di dalam hutan, apabila mereka masuk ke kampung, nombor satu, mereka pandai cakap Melayu. Nombor dua, mereka ada kad kenalan. Jadi mereka boleh menyamar. Dan ini berlaku di Felda Ijo dalam tahun 70-an, 72 kata saya. Mereka mula menyusup tahun 71. Mereka menyusup masuk daripada utara sampai ke kawasan Ijo di utara Perak. Didapati jalan-jalan yang pernah mereka lalui ketika emergensi pertama dulu sudah tak ada. Terlalu banyak pembangunan, dia orang sesat. Dia orang tak tahu ke mana arah nak pergi. Maka mereka hantar satu orang untuk masuk ke Felda Ijo membuat risikkan. Yang sepolan ini bila masuk ke Ijo, dia pandai cakap Melayu, dia dekat kenalan. Tetapi ada seorang orang Felda ada perasaan, rasa kawan ni pucat dia lain. Dah lama duduk dalam hutan, pucat. Lari pergi ke pondok polis, bagi tahu semua korporal polis namanya Gulam, kerana masa tu saya kerja di Taiping. Gulam ni datang pakai uniform. Bila dia tengok polis pakai uniform, dia nak lari, bergelut, tangkap, dia dah ada pistol. Pistol di belakang pistol tu tulis dalam bahasa Thai, sah dia komunis. Jadi mereka sudah masuk. Sebelum itu rombongan ini juga rombongan terserempak dengan orang kampung, dan oleh kerana pandai sangat cakap Melayu, orang kampung tak sangka mereka pengganas yang jahat. Itu perubahan apabila sampai 60-an dan 70-an dulu.
Dan dari segi kita lihat keadaan ini, bahawa selepas kita menandatangani perjanjian pada 2 Disember 1989, di mana dalam perjanjian tu pada istilah kita menamatkan pergerakan militan atau bersenjata komunis dan mereka meletakkan senjata, ramai yang korang faham bahawa dalam perjanjian itu tidak mendesak pihak parti komunis dibubarkan. Hanya jika mereka mau balik, mereka mesti berkata aku bukan komunis. Jadi pasal itulah salah satu sebab yang kita tak bagi Chin Ping balik, kerana dia masih lagi setiausaha agung Parti Komunis Melaya, dan Parti Komunis Melaya masih wujud. Pemimpin-pemimpin tertentu masih menetap di selatan Thailand, yang mana pihak kerajaan Thailand membenarkan mereka menubuh 3 kampung perkampungan keamanan atau peace villages. Jadi di sini kita lihat bahawa ramai yang dah balik. Daripada selepas tanda tangan tu ramai yang sudah balik. Dan apabila diorang balik, diorang kena bagi akuan bahawa diorang tidak akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunis. Dan seperti yang saya kata tadi, tahun 60-an ke atas banyak anasir-anasir masuk menjadi anggota pengganas daripada golongan-golongan yang terpelajar, Cina dan Melayu. Mereka tinggal di sana, ada yang akhirnya menjadi komunis. Kenapa? Bila dia masuk dalam komunis ni, kita mesti faham, bila dia nak masuk dalam tu, dia boleh jadi pengganas. Tapi nak menjadi ahli parti komunis, dia mesti melalui proses-proses yang tertentu. Kerana kepada menjadi komunis, bila dia sudah masuk jadi komunis, ini penjelasan oleh Chin Ping ya. Chin Ping mengatakan apabila seseorang itu sudah memeluk komunis ya. Di dalam bahasa Inggerisnya saya cuba dia kata conversion to communism is as strong as a religious conversion. It provides a faith and belief in a system which to the convert appears as the incontrovertible true path of what is right and fair among human beings. Ini bermakna apabila seseorang itu dah memeluk komunisme, dia mengakui bahawa segala-gala yang dia akan perjuangkan adalah demi kepentingan kemanusiaan. Jadi oleh kerana itu kita dapati sekarang macam Mat Sabu ni, dia duduk di Pulau Pinang, baru dilantik sebagai timbalan presiden PAS. Macam mana tiba-tiba dia dapat ilham untuk membangkitkan Mat Indra dan peristiwa Bukit Kepong? Adakah agaknya ini usaha dari sebahagian mereka yang menyokong komunis? Wah Imah telah pun menjadi komunis tetapi tidak diketahui oleh umum. Kerana macam saya sebut awal-awal tadi, Communist United Front. Communist United Front ini menyamar. Dia tidak mengatakan aku komunis, tidak. Dia tidak mahu dia mengatakan aku komunis. Tapi dia akan cuba mendengar apa masalah. Masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi yang dia lihat orang yang di depan dia itu sedang mengalami. Misalnya saya tunjuk ya. Ini kita belajar masa dalam special branch dulu, mengesan orang-orang pelajar-pelajar Cina yang menggerakkan usaha-usaha untuk memancing mereka, pelajar-pelajar yang lain yang didapati mempunyai kecenderungan terhadap komunis. Apa dia buat? Dia bawa buku Mao Zedong, baca buku. Dah habis baca buku, dia tengok ada sebelah ada tu 2-3 orang pemuda yang sedang baca buku juga. Dia letak buku Mao Zedong di situ. Dia keluar. Dia perhati tengok, adakah kawan tu membaca buku itu tidak? Apabila kawan tu ambil buku baca, dia tengok dia turut terus baca atau tidak. Dan besoknya datang, duduk situ, jumpa budak tu, baru dia bercakap indoctrinationnya sikit demi sikit supaya ditarik.
Dan kita di sini sekarang ni, jangan kita rasa kita dah merdeka lama. Kita dah maju. Ya. Komunis tidak akan tinggalkan dia punya objektif, dia punya matlamat untuk mengkomuniskan kita. Masa tidak jadi masalah. Kalau kita tahu Harun Yahya seorang orang Turki yang pendakwah, menulis buku dalam bahasa Inggeris, saya baca dalam bahasa Inggeris, yang buku terakhir saya baca, dia mengatakan bahawa communism in ambush, komunis di dalam sedang serang hendap, menunggu masa dan ketika. Dan kita melihat di dalam negara kita sekarang ni, berbagai masalah kita ada. Masalah agama kita ada, masalah sosial kita ada, apatah lagi masalah politik kita ada, masalah pergaulan kaum kita ada. Ini dia cuba masuk. Kenapa komunis kata dia adalah mengatasi kaum? Dia tidak ada kaum. Tetapi tahun 69 kita ada Mei 13 di Kuala Lumpur ni, di Malaysia. Dia dapat tahu, maka dia merancang macam mana nak menolong orang Cina. Maka akhir tahun 69, masa tu dia dah lari. Ya. Ingat, komunis ni, pada minta maaf ya, saya ni melompat sikit. Komunis ni pada tahun 52 mula bergerak lari ke utara. Lari ke utara demi sikit. Akhirnya tahun 55, kebanyakan daripada mereka menetap di sempadan Thai, di dalam Thailand. Tak bergerak apapun kerana mereka kalah. Dan komunis, walaupun orang pro-komunis mengatakan mereka berjaya, komunis tidak dapat menguasai walaupun satu persegi inci bumi kita. Tak ada. Walaupun pada Cimping, Bukit Kepong tu ada satu kejayaan kepada mereka. Tapi dia tak sebut kebebasan. Gua Musang tahun 49, diserang balai polis Gua Musang, banyak yang mati. Kepada mereka, Gua Musang itu telah dibebaskan. Kawasan Gua Musang telah dibebaskan, tetapi tak lama oleh kerana British mula guna kapal terbang tembak mereka di bumi, dia orang lari. Jadi dari situ dia pada Cimping dia dapat bebaskan Gua Musang, apa dipanggil liberated area. Jadi kepada mereka itu adalah penting. Jadi di sini juga kita lihat pergerakan komunis ni dia tidak berjaya dari segi ketenteraan. Dia cuba meneruskan dari segi politik. Pasal itulah dulu kita ada parti buruh, kita ada parti rakyat. Dan kita mungkin tuan-tuan ada ingat ramai dari parti-parti buruh, parti rakyat ditangkap. Mereka adalah komunis. Menyamar sebagai bukan komunis. Bergerak dalam parti-parti ini. Dan saya walaupun pada perasaan orang tua, saya rasa perkara ini diulangi. Dan di sini saya bertanya mengapa Mat Sabu? Siapa dia Mat Sabu? Mat Sabu bukan komunis. Saya tak percaya dia komunis. Tetapi dia adakah dapat kita memperkenalkan siapa yang orang sekeliling dia? Yang dekat, yang jauh. Yang menyampaikan idea ini. Mengapa kau tidak bangkitkan Mat Indra? Buku yang ditulis oleh warisan Johor ya. Jadi sekarang banyak buku Syamsiah Pakeh dah keluar, buku dari Ben Rashid Maidin dah keluar. Tapi kalau tuan-tuan beli buku-buku ini, membaca buku-buku ini, dapati bahawa bahasanya, susunan bahasa buku-buku ini adalah serupa. Menunjukkan bahawa mereka adalah daripada golongan, mungkin golongan yang sama. Jadi oleh kerana itu, kita lihat bahawa pergerakan apa yang sedang berlaku sekarang ini, soalannya adakah ia ini dirancang? Dirancang oleh siapa? Dan adakah Mat Sabu ini oleh kerana dia, adakah dia expendable element yang boleh dianukan? Jadi di sinilah agaknya penting kita memahami bahawa pergerakan komunis tidak mati. Ya. Walaupun kita dah menandatangani dia punya perjanjian, tidak mati, tidak habis. Pergerakan dia habis, paham komunis masih ada. Dan sama ada paham komunis ini sekarang di negara kita sedang dijalankan dengan halus oleh mereka-mereka yang terdidik. Sama ada di dalam universiti, maktab-maktab dan di luar.